turn it up. Halo, pecinta otomotif, bersama saya dengan Aan Mandesa. Di video kali ini saya tidak membahas mengenai tentang handphone ya atau gadget, tetapi saya membahas tentang otomotif, yakni car atau mobil dari brand Honda. Sebelum kita mulai, sebaiknya tolong bantu klik like dan subscribe agar selalu bersemangat membuat video-video selanjutnya. New Honda CR-V akan dirilis di Indonesia. Ada 3 varian, yakni yang pertama New Honda CR-V 2,0 liter, yang kedua New Honda CR-V 1,5 liter turbo, dan yang terakhir yang varian paling tertinggi yakni New Honda CR-V 1,5 liter Pathace turbo. Oke, sebelum kita mulai membahas mengenai mobil New Honda CR-V, di sini ada yang telah saya siapkan di deskripsi, ada Nutrimart, produk Nutrimart, yakni khusus vitamin C dan lain-lain, express delivery juga. Dengan vitamin C ini mendapatkan banyak diskon seperti produknya ini yang terlihat di sini ya, Nutrimart. Mungkin semoga jelas, kurang jelas mungkin kelihatannya, nanti seperti tampilkan di layar TV ya. Untuk produk ini Nutrimart di bagian samping ini. Kemudian lagi ada produk dari Huawei berupa unit-unit handphone, kemudian ada tab, ada TV, kemudian juga handsfree Bluetooth dan lain-lain sebagainya seperti di sini terlihat. Nanti saya tampilkan di TV, saya di TV lagi di layar samping sini agar kelihatan lebih jelas tampilan daripada produk-produk Huawei, dan linknya ada di deskripsi. Jika ingin berminat atau Anda berminat untuk membeli produk-produk Huawei seperti yang ditampilkan di layar sini, linknya ada di deskripsi ya. Jadi tinggal klik mana yang mau dipilih, langsung berkomunikasi dengan tokonya langsung. Begitu juga dengan Nutrimart. Oke, langsung saja diklik di deskripsi saya sudah siapkan linknya. Oke. Untuk kita beralih ke topik kita, yakni tentang mobil, yakni New Honda CR-V ya. New Honda CR-V ini sudah banyak kelebihannya ataupun semakin canggih ya mobil ini, dengan fitur-fitur yang pertama yakni handsfree access power. Jadi untuk membuka bagasi belakang hanya dengan mengayunkan kaki saja di bawah bumper. Jadi pada saat untuk membuka bagasi belakang dan menutup, tinggal ayunkan kaki ke bawah bumper. Canggih ya. Dan fitur yang kedua yakni remote engine start. Jadi sebelum kita naik mobil, kan parkirnya di tempat yang panas, atau kalau bagus di tempat yang dingin ya enak ya, tapi kalau di tempat yang panas kan mesti kita hidupkan dulu mobilnya agar supaya dingin. Jadi sekarang dengan fitur ini tinggal klik remote-nya, jadi mobilnya nyala sendiri. Jadi pada saat kita masuk di mobil, mobilnya sudah dingin ya, tapi jangan lupa
pintunya harus terkunci semuanya agar aman dan safety. Semakin canggih mobil ini. Dan fitur yang ketiga, yakni yang saya bahas ini, auto high beam, yakni lampunya ini pada saat di depan tidak ada mobil ataupun dari arah berlawanan, lampu jarak jauh menyala sendiri, tidak perlu kita lagi menyentuh tombol ataupun gagang untuk mobil apa, lampu dekat dan lampu jauh ya, semakin canggih. Dan juga ini ada satu fitur juga, pada saat hujan wiper dari kaca depan ini menyala sendiri, jadi jalan sendiri ya tanpa disentuh, semakin canggih ya. Oke, yang sekarang mobil Honda CR-V ini sudah makin canggih ya. Untuk menjawab telepon tidak perlu pakai tinis-tinis, tinggal ada di tombolnya di setir bagian kanan untuk menjawab telepon dan mematikan telepon. Canggih. Oke, langsung kita bahas dulu saja mobil new Honda CR-V. Check it out. PT Honda Prospect Motor atau disingkat HPM akan merilis sekaligus 3 unit mobil baru di Indonesia. Dan salah satunya ialah New Honda CR-V yang ditunggu-tunggu, dan telah beredar bocoran sejumlah perubahan pada eksterior mobil New Honda CR-V ini. Dan New Honda CR-V yang sekarang ini telah dibekali bumper dan grill baru yang lebih modern dan menarik sehingga kelihatan lebih premium. Di bagian lampu utamanya ini dengan new screen tail LED turning signal dan semakin canggih dengan auto head beam. Fitur ini membuat lampu jauh menyala otomatis ketika tidak ada kendaraan dari arah yang berlawanan atau dari depan. Jadi tidak perlu repot-repot untuk menekan tombol atau gagang lampu jauh dan dekat. Wah, tambah bagus mobil ini. Menariknya lagi, New Honda CR-V sekarang ini sudah dibekali remote engine start. Berkat fitur ini, mobil bisa dinyalakan terlebih dahulu dari jarak jauh agar membuat kabin lebih sejuk. Jadi pada saat kita masuk mobil, New Honda CR-V ini sudah adem alias dingin. Jadi tidak repot-repot lagi masuk ke dalam start mobil. Benar-benar. Dan supaya lebih aman, semua kunci harus dipastikan masih terkunci. Tak hanya itu saja, New Honda CR-V ini dilengkapi dengan handsfree access power tailgate yang artinya pintu bagasi bisa terbuka dan tertutup hanya dengan mengayunkan kaki di bawah bumper belakang. Wah, ini juga fitur yang keren, nggak perlu pakai tenaga untuk membuka dan menutup pintu bagasi. Dan juga di bagian samping sudah terpasang velg model baru dengan diameter 18 inch alloy wheel design. Dan sentuhan pada bagian belakang yakni dual chrome exhaust pipe with new finisher design. Di bagian depan ada rain sensing with shield wiper atau wiper jalan sendiri pada saat hujan, tidak perlu repot-repot lagi menyentuh gagang wiper. Wah, serba otomatis ini mobil ini ya. Smart entry system, power panoramic sunroof. Melihat pemandangan di bagian kap atas mobil semacam jendela kaca yang ukurannya cukup besar, dan multi angle rear view kamera untuk keperluan parkir dengan melihat kamera di bagian dashboard dengan advanced 7.0 inch touchscreen display audio with ANC dan SFC yang terintegrasi dengan Bluetooth dan WiFi connection. Juga bisa connect dengan handsfree telepon. Mobil New Honda CR-V ini semakin canggih dan aman karena ada tersedia paket keselamatan atau dengan nama Honda Sensing. Di dalam paket tersebut terdapat beragam fitur, yakni fitur yang pertama namanya Adaptive Cruise Control atau disingkat ACC with Low Speed Follow. Fitur ini fungsinya membantu menjaga kestabilan kecepatan kendaraan dan mengatur jarak di belakang kendaraan yang terdeteksi di depan, serta membantu mengurangi kecepatan dan bisa menghentikan kendaraan Anda tanpa harus menginjak rem atau gas apabila kendaraan yang terdeteksi berhenti. Mantap.
Fitur yang kedua dengan nama Lane Keeping Assist System atau singkat LKIS. Fungsinya membantu kemudi untuk menjaga kendaraan tetap pada jalur yang terdeteksi dan memberikan getaran juga visual jika kendaraan terdeteksi keluar dari jalur. Fitur yang ketiga dengan nama Road Departure Mitigation System atau RDM. Fungsinya untuk memberikan peringatan dan jika diperlukan melakukan koreksi secara otomatis pada roda kemudi apabila pengendara keluar dari jalur supaya kembali ke jalur yang benar. Dan fitur yang terakhir ada namanya Collision Mitigation Brake System atau CMBS. Ini merupakan sistem yang membantu ketika terdapat kemungkinan kendaraan berbenturan dengan kendaraan lain atau pejalan kaki yang terdeteksi di depan. Dan CMBS ini desain untuk memberi tanda ketika potensi berbenturan dapat terjadi dan membantu mengurangi kecepatan kendaraan untuk mengurangi dampak benturan yang tidak terhindarkan. Hanya perlu diingat ya, paket keselamatan atau Honda Sensing ini sebatas fitur pembantu atau dengan tujuan untuk mengurangi risiko ketika terjadi kecelakaan. Dan teman-teman sudah canggih bawa mobil senaknya alias ugal-ugalan, bisa kacau atau bahaya itu. Jadi sekali lagi, Honda Sensing ini tidak dapat sepenuhnya mencegah terjadinya kecelakaan, melainkan mengurangi risikonya. Dan sekarang kita bahas bagian interior atau dalam dari mobil new Honda CR-V ini. Untuk interiornya terdapat head unit 9 inch baru dengan layar ini dapat terhubung ke smartphone serta dipadu dengan speaker 8 titik. Bahkan sekarang terdapat teknologi active noise cancellation yang dapat meredam suara dari luar. Jadi pada saat melakukan panggilan telepon atau menerima telepon, suara bising dari luar tidak kedengaran. Dan tidak perlu khawatir untuk mengangkat telepon atau menutup telepon, sudah disediakan tombol khusus di setir bagian kanan. Wah, keren sekali ya. Dan new Honda CR-V ini mempunyai kapasitas 5 penumpang tambah 2 di depan jadi 7 ya, dengan kabin lapang yang dapat memberikan keluasan untuk meletakkan barang bawaan dan disertai dengan one action seat arrangement yang dapat menggunakan untuk merebahkan kursi di baris kedua dari ruang bagasi hanya dengan satu sentuhan alias otomatis. Mantap. Dan sekarang kita bahas di segi performanya kalau di handphone prosesornya ya. Oke, new Honda CR-V ini tetap dihadirkan pilihan mesin 2000cc naturally aspirated atau NA disingkat dengan IVTAC bertenaga 155 PS dengan torsi 189 Nm. Dan selain itu ditawarkan juga varian 1500cc VTEC Turbo DOHC. Performa yang dihasilkan lebih besar dengan daya 190 PS at 5600 RPM serta torsi maksimumnya mencapai 240 Nm at 2000 sampai 5000 RPM. Dan mobil new Honda CR-V ini dilengkapi dengan CVT with Air Dreams Technology yang fungsinya untuk perpindahan gigi menjadi lebih halus dan juga ada tombol Econ Mode yang berfungsi untuk mengkonsumsi bahan bakar menjadi efisien dan ada indikator Eco Assist sehingga kita dapat mengetahui efisiensi pemakaian bahan bakar selama perjalanan. Wah, canggih juga mobil ini. Dan juga ada fitur New Drive Attention Monitor yang fungsinya memberikan peringatan saat konsentrasi berkendara menurun. Kemudian ada fitur new lagi yaitu Walk Away Auto Lock yang fungsinya mengunci pintu otomatis saat kita berjalan menjauhi mobil. Jadi tidak perlu repot-repot lagi menekan remote control untuk mengunci pintu karena biasanya sering kelupaan. Semakin safety mobil ini. Kalau begini mobilnya tambah mantap. Dan fitur-fitur lainnya yakni Hill Steer Assist, Visual Stability Assist atau VCA, Brake Override System, Emergency Stop Signal, 6 unit airbag dan lain-lain masih banyak lagi yang saya belum bisa sebutkan seperti terlihat di layar. Dan
Untuk kita bahas secara lebih spesifik atau detail ketiga unit mobil ini, nanti saya bahas di video selanjutnya, karena kalau saya bahas satu persatu akan panjang videonya, nanti bosan orang dengarnya. Oke, sekarang kita masuk di bagian atau di sektor harganya. Dengan model terbaru ini, New Honda CR-V hadir dengan tiga varian, tiga model dengan harga, yakni untuk varian pertama New Honda CR-V 2.0L dipasarkan dengan harga 489 juta rupiah. Untuk varian kedua, New Honda CR-V 1.5L Turbo dibanderol dengan harga 522 juta rupiah. Sedangkan New Honda CR-V 1.5L Prestige Turbo adalah model yang tertinggi, dibanderol dengan harga 577 juta rupiah. Harga ini on the road Jakarta atau OTR. Oke, sedikit informasi bahwa Business Innovation and Sales Marketing Director PT HPM Yusuf Billy mengatakan bahwa CR-V terbaru ini diproduksi di pabrik Honda Karawang, Jawa Barat, dan bulan ini juga sudah tersedia di pasar. Oke, para pecinta otomotif, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan saya mengenai mobil terbaru dari Honda, yakni New Honda CR-V dengan tiga varian yang sudah siap dipasarkan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Akhir kata, terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar saya lebih bersemangat membuat video-video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Salam otomotif. We'll be right back.